Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan akhir pekan bersama kedua cucunya, Jan Etes dan La Lembah Manah di Solo Square Mall pada Sabtu 2 November 2024. Jokowi terlihat mengajak cucunya bermain di playground di mall yang berlokasi di Kecamatan Laweyan itu. Jokowi seperti biasa tampil sederhana dengan kemeja putih dan membelikan mainan serta donat untuk cucu-cucunya. Kepala toko Kids Station Aditya Satrio Aji menyebutkan bahwa Jan Etes membeli mainan Pokemon seharga Rp600.000, sedangkan La Lembah membeli mainan seharga Rp40.000. Kehadiran Jokowi menarik perhatian masyarakat yang meminta foto dan menyapa dirinya. Seorang pengunjung, Dian, merasa senang bisa berfoto dengan mantan presiden tersebut. Setelah menghabiskan waktu di mall, Jokowi kembali ke kediamannya di Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.